Untuk saat ini persiapan mereka sangat bagus. Semoga nanti di Selangor mendapatkan hasil yang ditargetkan. Nanti yang akan main di Selangor dari tim kita ada 11 anak. Jadi dari yang terbaik itu Jafal, Mikael, Billy, Harry, Fabian Dapin, Rafael Rio. Dari putri nanti ada Rida, Dinda juga sama. Terus ada Ella, Lailatul, itu juga nanti keberangkat semua. Kita rombongan 11 anak. Kalau untuk Jafal, Mikael, mungkin untuk ganda, mungkin harusnya kita nggak muluk-muluk ya, kalau bisa juara lah gitu, misalnya. Karena kan ini juga sama J5 kemarin kan, J30 di Selangor. Dan juga komposisi pesertanya nggak seberat di Singapura kemarin. Pesan-pesan semoga untuk nanti selama di sana mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan poin yang besar-besarnya atau menunjang peringkat terutama. Lalu agenda lainnya setelah Selangor kira-kira? Setelah Selangor kita mau ke Vietnam 2 minggu langsung. Jadi kita dari Selangor terus Vietnam minggu pertama, Vietnam minggu kedua. Di Vietnam nanti kita J60. Kalau harapannya jangka panjang apa untuk anak-anak? Kalau harapan panjang anak-anak 7G mencapai prestasi tinggi-tingginya supaya bisa dipantau untuk menjadi dipantau dari PLT pusat. Otomatis dengan dipantau kan akan mendapatkan kesempatan untuk seleksi pelatnas ya. Itu untuk kecepatan. Jadi maksudnya mempersiapkan penerus Mas Luki dan Tegar gitu. Dari, iya, untuk persiapan karena regenerasi harus selalu ada. Mungkin ada tambahan lagi. Sudah, mungkin itu aja. Oke, thank you. Sukses. Iya, terima kasih.